yang boleh dibangunkan di Ya. negeri Sarawak. Ya, kita juga akan bercerita lebih lanjut tentang Universiti Malaysia Sarawak yang juga mengetengahkan ya bidang pendidikan dan juga alam sekitar bersama-sama kita pada ketika ini Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suadi yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Assalamualaikum Prof. Dato', selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Dan juga Profesor Muhammad Fazil Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita tengok pokok tim ditanam di Sarawak dan UNIMAS pun ada juga terlibat dalam projek-projek pertanian dan juga alam sekitar ya. Prof. Dato'. Terima kasih Cik Hezri dan Cik Ani selamat menjemput Universiti Malaysia Sarawak ataupun singkatannya UNIMAS ke studio pada pagi ini. Kami memang terlibat banyak dalam penyelidikan dalam bidang pemeliharaan alam sekitar dan juga pertanian. Dan tadi disebut tentang pokok tin, kita ada juga terlibat dalam program untuk membantu komuniti di kampung terbat di persempadan dengan negara Indonesia, di mana pokok ni ataupun buah daripada pokok ni dimakan oleh sejenis ikan sungai, dipanggil ikan kelah ataupun di sini panggil kelah, di sana panggil ikan semah. Ikan semah? Ikan semah. Oh, okay. Sangat popular di Sarawak. Harganya dalam RM300 sekilo. Itu mesti sedap. So pokok dia ataupun pokok ni dengan buahnya yang banyak tumbuh di tepi sungai, jatuh ke dalam sungai dan itu yang dimakan oleh ikan tu. Oh, sebab tu dia sedap agaknya. Sedap. Ha, dan rasanya lebih kurang macam apa kalau ni kita nak boleh bayangkan rasanya tu? Kalau biasa makan ikan kelah tu itulah rasa dia. Itu. Tapi mungkin lebih manis. Jangan dia makan lagi sedap ya makan lagi. Dibuatin. Okey, tak apa, sabar-sabar hari Amin. Tapi walau bagaimanapun ini satu berita sebenarnya kita nak kongsikan adalah berkenaan dengan UNIMAS ini menganugerahkan ijazah kehormat doktor pemuliharaan alam sekitar kepada Ketua Menteri Sarawak sebagai menghargai sumbangan besar Tan Sri Adnan Satim dalam usaha pemulihan alam sekitar. Dan kalau kita boleh kongsi sikit antara usaha-usaha yang dilakukan diikhtiarkan oleh Tan Sri sendiri dalam pemulihan alam sekitar. Mungkin sebelum itu saya ingin memberi sedikit maklumat tentang convocation 19 UNIMAS pada tahun ini. Universiti Malaysia Sarawak ataupun UNIMAS saya sebut tadi, kita ditubuhkan pada tahun 1992 dan convocation pertama kita pada tahun 1997. So tahun ini 2015 adalah convocation yang ke-19. Dan kemuncak pada convocation kali ini adalah penganugerahan ijazah Doktor Kehormat dalam bidang pemeliharaan alam sekitar kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ketinggi Adnan, di mana kita mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. Kalau saya boleh kongsi, pada tahun 1979 semasa beliau dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau adalah orang yang pertama yang menyebut aspek pemeliharaan alam sekitar ini dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. It was, 40 tahun dahulu. So ketika itu walaupun aspek pemeliharaan alam sekitar ini bukan lagi fashion ataupun yang diperkatakan tapi beliau telah menyebut perkara itu seawal-awal lagi tahun 79 dan ini diikuti dengan portfolio beliau sebagai Menteri Sumber Asli di peringkat persekutuan dan juga sekarang ini sebagai Ketua Menteri, beliau membuat beberapa kaedah dan juga perancangan di mana untuk meningkatkan bilangan tambang negara di Sarawak contohnya, sebagai contoh, satu contoh. Dan memang Yang Berhormat Tan Sri sangat dekat dengan aspek pemeliharaan alam sekitar dan kebetulan di UNIMAS kita ada juga Institut Kepelbagaian Biologi dan Pemeliharaan Alam Sekitar. Dan ini sangat sangat dekat dengan kita lah. Dan, dan Yang Berhormat Dato' Ketinggi Tan Sri sangat menyokong aspek penyelidikan di UNIMAS dalam bidang ini. Dan ijazah kedoktoran kehormat ini akan dianugerahkan pada majlis convocation. Kita ada 6 sesi convocation bermula pada hari Sabtu ini, 14 November sehingga 17 November hari Selasa. Dan pada sesi pertama akan dihadiri oleh Tun Chancellor iaitu Tuan Yang Terutama Negeri Yang Dipertua Negeri Sarawak, Pehen Sri Tun Taib, dan Tuan Yang Terutama Tun akan menganugerahkan ijazah kehormat ini terus kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak sendiri. Dan berbalik kepada pelibatan universiti dalam bidang pendidikan dan juga pemeliharaan alam sekitar, bagaimana pula mungkin ada aktiviti yang melibatkan pelajar sendiri dalam program-program sebegini, Prof?
Terima kasih. Pelibatan pelajar dalam penyelidikan memang amat digalakkan. Kita juga pernah menerima peruntukan daripada Kementerian Hijau pada satu ketika dahulu untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita menjalankan penyelidikan di peringkat pelajar. Pelajar bekerjasama dengan penyelia mereka, pencara-pencara. Dan ada satu daripada penyelidikan hasil daripada sumbangan kementerian tersebut telah berjaya meraih ingat di Expo Antarabangsa. Dan kita amat berbangga kerana program penyelidikan itu sebenarnya adalah secara kecil-kecilan. Tetapi bila diangkat, dibawa ke luar negara, rupanya di tahap pelajar sendiri pun, hasil usaha mereka dalam penyelidikan tersebut telah berjaya membuahkan hasil yang amat membanggakan ini, Mas. Walaupun kecil, nampak kecil tapi sebenarnya impak dia besar. Okey, baik. Dan kalau tadi ya sempat kita melihat visual apa ni, Unimas bangunannya, strukturnya. Saya rasa macam teruja, macam memanggil-manggil ke sana. Nak belajar balik. Macam nak belajar balik. Tapi boleh kan? Okey, insya-Allah. Tapi itu orang kata belajar di Semenanjung dengan di Sarawak mungkin ada perbezaannya. Dan kalau rata-rata daripada pelajar-pelajar sendiri yang dah belajar beberapa tahun ni, apa selalunya pandangan daripada mereka, pengalaman yang dikongsi antaranya? Bagi saya secara mudahnya, spirit satu Malaysia yang diperkenalkan itu kalau dilihat di Sarawak, sudah lama sebenarnya bermula. Satu Sarawak di Malaysia ni sebenarnya konsepnya itu mungkin tidak disebut sebagai satu Malaysia, tetapi cara hidup masyarakat di Sarawak sudah lama satu Malaysia sebenarnya. Jadi rata-rata pandangan daripada pelajar ini, Mas, yang belajar di sana, peringkat awalnya mungkin terutamanya daripada Semenanjung merasai agak payah, jauh dan sebagainya di sana. Tetapi alhamdulillah kebanyakan daripada mereka setelah berada di sana dapat merasai kalau saya boleh katakan nikmat sebenar belajar di kampus dengan kepelbagaian dia, latar belakang, suku, kaum, etnik dan sebagainya. Mereka juga di ini, Mas, kita amat menggalakkan sesuai dengan situasi yang begitu kondusif, sihat di sana. Kita menggalakkan pelajar supaya lebih memikirkan isu-isu keilmuan, kesarjanaan daripada memikirkan aspek-aspek yang mungkin belum sampai masa untuk mereka berfikir. Jadi saya kira daripada segi kondusif, sangat kondusif belajar di sana, dan rata-rata pelajar yang belajar di UNIMAS kembali ke UNIMAS untuk buat lanjut pengajaran mereka. Saya ingat siapa, Ani sendiri dulu, saya ingat dah dua kali kata nak sambung belajar kat UNIMAS, tapi maknanya kali ketiga ni insyaAllah tapi kalau macam adakah UNIMAS juga menawarkan peluang pengajian di luar Sarawak? Okey, saya nak tambah sedikitlah tentang apa orang kata keunikan belajar di UNIMAS, ya kan. Sebab UNIMAS ni terletak di Sarawak dan Sarawak terletak di Pulau Borneo. Dan Borneo adalah satu pulau ketiga terbesar di dunia dan kepelbagaian biologi yang mega, flora dan faunanya. Dan di Sarawak saja ada 40 different ethnic group, kumpulan etnik yang berbeza dengan bahasa yang berbeza. Itu menjadi satu keunikan di sana, dan itu juga menjadi satu bahan kajian oleh pelajar-pelajar kalau nak belajar di sana. Dan mungkin tidak terdapat di Semenanjung, dan itulah keunikan di Sarawak dengan macam Prof. Adil sebut tadi, kepelbagaian apa nama etnik dan juga satu Malaysia yang memang di praktis di sana. Dan kalau saya boleh tambah sedikit tentang kalau tidak dapat ke Sarawak, boleh juga belajar di Semenanjung. Kita telah menjalinkan beberapa kerjasama dengan pihak ataupun rakan kerjasama di Kuala Lumpur. Kita telah menjalinkan usaha sama dengan pihak IMEX ataupun International Malaysian Education Center di Sungai Besi, di mana mereka boleh ataupun pelajar boleh mengikuti pengajian di peringkat sarjana di sana tanpa perlu datang ke Sarawak. Itu yang satu perkara PJJ yang kita kena. Dia bukan PJJ, it's a full-time program. Full-time program, dan pensyarah-pensyarah kita akan datang ke sana untuk memberi kuliah dan juga bimbingan. Pelajar tersebut tak perlu datang ke ini PJJ. Memang untuk program pasca siswaza. Program pasca siswaza untuk masters. Okey, untuk peringkat prasiswaza masih lagi kena pergi ke prasiswaza. Kita juga sedang berusaha, sedang berbincang untuk menawarkan beberapa program prasiswaza di Kuala Lumpur. Masih dalam proses. Master boleh, Master memang dah boleh. Dah sebut tiga kali kan.
pun pelajar. Tapi okay. Ni yeah. Elok datang sana. Sana yeah. Lain. Yeah. Ada ada lain. Nanti siapa nak buat sahabat pagi Malaysia di sini? Kita buat lintas langsung. Ah, boleh bersiaran langsung. Boleh. Langsung. Boleh. 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 Tapi konvo, konvo kena pergi ke universiti. Okey. Naik balon. Tahun ni berapa ramai yang akan Alhamdulillah, tahun ini adalah kumpulan terbesar kami. 3,919 orang. So akan berlangsung selama 6 sesi daripada hari Sabtu saya sebut tadi sampai hari Selasa. Dan 3,919 ini adalah kumpulan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh UNIMAS sejak 23 tahun kita wujud dan merangkumi 301 masters sarjana, 46 PhD dan 3572 orang di peringkat prasiswa. Dan juga saya ingin nak sebut di sini ialah ini adalah kumpulan terbesar doktor falsafah yang kita telah hasilkan, iaitu 46 orang. Sebelum ni tidak begitu ramai yang dikeluarkan. Itu menunjukkan UNIMAS dah mula diberi perhatian oleh pelajar-pelajar. Okey, dan yang paling penting ialah bila adanya Majlis Kongo, adanya festival. Itu wajib, mesti ada. Jadi apa yang bakal terisi? Sebenarnya, bagi saya, saya selalu, saya seronok tengok perkembangan pelajar pada hari ini. Dulu kita panggil pesta konvo. Zaman-zaman kita dulu. Ada kuda besi, kuda terbang. Tetapi hari ini pelajar sesuai dengan peredaran masa. Konsepnya masih pesta. Masih. Tapi nak tukar nama glamour sikit. Confest panggilnya. Convocation Festival. Saya baru ni saya dengar ada di Selamat Pagi Malaysia juga satu universiti panggil Convet. Pasal kan kita panggil Confest. Ada panggil Festcom. Semuanya macam-macam. Jadi sebenarnya pesta. Jadi sesuai dengan peredaran zaman itu, kita menggalakkan pelajar di ini mas ini, mungkin juga di mesin lain, saya tak pasti, kita serahkan kepada pelajar untuk menguruskan aktiviti tersebut. Okay. Baik, kita nak curi masa satu minit lagi ni, daripada Prof. Dato' Dr. Kadim sendiri, pesanan untuk para graduan. Yang akan meninggalkan universiti dan masuk ke alam pekerjaan. Sudah tentunya pesanan mana-mana Vice Chancellor kepada graduan adalah untuk menjaga nama baik dan imej universiti bila keluar bekerja nanti. Itu satu sangat penting. Dan gunakanlah apa ilmu yang telah ditimba di universiti sebaik yang mungkin. Sebab kita menghasilkan graduan yang holistik. Yang boleh bekerjasama dengan sekelilingnya dan juga dengan komuniti yang di sekelilingnya. Dan juga bekerjasama dengan orang lain. Itu sangat penting pada kita dan salah satu perkara yang kita tekankan dalam menghasilkan graduan adalah holistic student development. Jadi Prof. Adil adalah yang melihat kepada perkara ini. Dan juga jangan lupa bayar balik PT-PTN. Itu pesanan dia benar je. Itu tak menjawab juga. Untuk pelajar masa depan, mereka juga diberi peluang untuk sambung pelajaran macam kita sekarang. Okey, baik. Dan jangan lupa mana bermula pada hari Sabtu. Sehingga hari Selasa. Jadi boleh pergi ke sana kalau tidak menjadi pelajar yang bakal menerima dan menjadi graduasi, tapi anda boleh pergi ke sana untuk melihat suasana majlis. Kita boleh akan raikan lagi pesta, festival, confess dan juga majlis convocation UNIMAS yang ke-19. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim dan juga Profesor Muhammad Fazil dari UNIMAS yang sudi datang ke sini. Dan semoga majlis convocation UNIMAS akan berlangsung dengan jayanya. Datangnya juga kepada para graduan. Ini memang musim konvo sekarang ni. Tahniah sekali diucapkan. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk perbincangan yang selanjutnya. Yang boleh dibangunkan di negeri Sarawak. Kita juga akan bercerita lebih lanjut tentang Universiti Malaysia Sarawak yang juga mengetengahkan bidang pendidikan dan juga alam sekitar bersama-sama kita pada ketika ini Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Swadi yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Assalamualaikum Prof. Dato', selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga Profesor Muhammad Fazil Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita tengok pokok tim ditanam di Sarawak dan UNIMAS pun ada juga terlibat dalam projek-projek pertanian dan juga alam sekitar Prof. Dato'. Terima kasih Hazri dan Cik Ani selamat menjemput Universiti Malaysia Sarawak ataupun singkatannya UNIMAS ke studio pada pagi ini.
kami memang terlibat banyak dalam penyelidikan dalam bidang pemeliharaan alam sekitar dan juga pertanian. Dan tadi disebut tentang pokok tin, kita ada juga terlibat dalam program untuk membantu komuniti di Kampung Terbat di persempadan dengan negara Indonesia, di mana pokok ni ataupun buah daripada pokok ni dimakan oleh sejenis ikan sungai, dipanggil ikan kelah ataupun di sini panggil kelah, di sana panggil ikan semah. Ikan semah? Ikan semah. Oh, okay. Sangat popular di Sarawak. Harganya dalam RM300 sekilo. Itu mesti sedap kan? So, pokok dia ataupun pokok ni dengan buahnya yang banyak tumbuh di tepi sungai, jatuh ke dalam sungai, dan itu yang dimakan oleh ikan. Oh, sebab tu disedap katanya. Sedap. Dan rasanya lebih kurang macam apa? Kalau ni kita nak boleh bayangkan rasanya tu. Kalau biasa makan ikan kelah tu, itulah rasa dia. Itu. Tapi mungkin lebih manis. Makan lagi. Sedapnya makan lagi. Dibuatin. Okey, tak apa, sabar-sabar hari Amin. Tapi walaupun ini satu berita sebenarnya kita nak kongsikan adalah berkenaan dengan UNIMAS ini menganugerahkan ijazah kehormat doktor pemuliharaan alam sekitar kepada Ketua Menteri Sarawak sebagai menghargai sumbangan besar Tan Sri Adnan Satim dalam usaha pemulihan alam sekitar. Dan kalau kita boleh kongsi sikit antara usaha-usaha yang dilakukan, diikhtiarkan oleh Tan Sri sendiri dalam pemulihan alam sekitar. Mungkin sebelum itu saya ingin memberi sedikit maklumat tentang convocation 19 UNIMAS pada tahun ini. Universiti Malaysia Sarawak ataupun UNIMAS saya sebut tadi, kita ditubuhkan pada tahun 1992 dan convocation pertama kita pada tahun 1997. So tahun ini 2015 adalah convocation yang ke-19. Dan kemuncak pada convocation kali ini adalah penganugerahan ijazah doktor kehormat dalam bidang pemeliharaan alam sekitar kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Petinggi Adnan, di mana kita mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. Kalau saya boleh kongsi, pada tahun 1979 semasa beliau dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau adalah orang yang pertama yang menyebut aspek pemeliharaan alam sekitar ini dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. It was 40 tahun dahulu. So ketika itu, walaupun aspek pemeliharaan alam sekitar ini bukan lagi fashion ataupun yang diperkatakan trend. Tapi beliau telah menyebut perkara itu seawal-awal lagi tahun 79, dan ini diikuti dengan portfolio beliau sebagai Menteri Sumber Asli di peringkat persekutuan, dan juga sekarang ini sebagai Ketua Menteri, beliau membuat beberapa kaedah dan juga perancangan di mana untuk meningkatkan bilangan tambang negara di Sarawak contohnya, sebagai contoh, satu contoh. Dan memang Yang Berhormat Tan Sri sangat dekat dengan aspek pemeliharaan alam sekitar, dan kebetulan di UNIMAS kita ada juga Institut Kepelbagaian Biologi dan Pemeliharaan Alam Sekitar. Dan ini sangat sangat dekat dengan kita lah. Dan dan Yang Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri sangat menyokong aspek penyelidikan di UNIMAS dalam bidang ini. Dan ijazah kedoktoran kehormat ini akan dianugerahkan pada majlis convocation. Kita ada 6 sesi convocation bermula pada hari Sabtu ini, 14 November sehingga 17 November hari Selasa. Dan pada sesi pertama akan dihadiri oleh Tun Chancellor, iaitu Tuan Yang Terutama Negeri Yang Dipertua Negeri Sarawak, Pehen Sri Tun Taib, dan Tuan Yang Terutama Tun akan menganugerahkan ijazah kehormat ini terus kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak sendiri. Dan berbalik kepada pelibatan universiti dalam bidang pendidikan dan juga pemeliharaan alam sekitar, bagaimana pula mungkin ada aktiviti yang melibatkan pelajar sendiri dalam program-program sebegini, Prof? Terima kasih. Pelibatan pelajar dalam penyelidikan memang amat digalakkan. Kita juga pernah menerima peruntukan daripada Kementerian Hijau pada satu ketika dahulu untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita menjalankan penyelidikan di peringkat pelajar. Pelajar bekerjasama dengan penyelia mereka, pencara-pencara. Dan ada satu daripada penyelidikan hasil daripada sumbangan kementerian tersebut telah berjaya meraih pingat di Expo Antarabangsa. Dan kita amat berbangga kerana program penyelidikan itu sebenarnya adalah secara kecil-kecilan. Tetapi bila diangkat, dibawa ke luar negara, rupanya di tahap pelajar sendiri pun, hasil usaha mereka dalam penyelidikan tersebut telah berjaya membuahkan hasil yang amat membanggakan ini, Mas.
Walaupun kecil, nampak kecil tapi sebenarnya impak dia besar. Ya. Okey, baik. Dan kalau tadi ya sempat kita melihat visual apa ni Unimas bangunannya, strukturnya. Yeah. Saya rasa macam teruja, macam memanggil-manggil ke sana. Nak belajar balik. Macam nak belajar balik. Tapi boleh kan? Okey, insya-Allah. Tapi itu orang kata belajar di Semenanjung dengan di Sarawak mungkin ada perbezaannya dan kalau rata-rata daripada pelajar-pelajar sendiri yang dah belajar beberapa tahun ni apa selalunya pandangan daripada mereka, pengalaman yang dikongsi antaranya. Okay? Bagi bagi saya secara mudahnya spirit satu Malaysia yang diperkenalkan itu kalau dilihat di Sarawak sudah lama sebenarnya bermula. Satu Sarawak di Malaysia ni sebenarnya konsepnya itu mungkin tidak disebut sebagai satu Malaysia tetapi cara hidup masyarakat di Sarawak sudah lama satu Malaysia sebenarnya. Jadi rata-rata pandangan daripada pelajar Unimas yang belajar di sana, peringkat awalnya mungkin terutamanya daripada Semenanjung merasai agak payah, jauh dan sebagainya di sana. Tetapi alhamdulillah kebanyakan daripada mereka setelah berada di sana dapat merasai kalau saya boleh katakan nikmat sebenar belajar di kampus dengan kepelbagaian dia. Latar belakang, suku kaum etnik dan sebagainya. Mereka juga di Unimas kita amat menggalakkan sesuai dengan situasi yang begitu kondusif, sihat di sana. Kita menggalakkan pelajar supaya lebih memikirkan isu-isu keilmuan, kesarjanaan daripada memikirkan aspek-aspek yang mungkin belum sampai masa untuk mereka berfikir. Jadi saya kira daripada segi kondusif, sangat kondusif belajar di sana dan rata-rata pelajar yang belajar di Unimas kembali ke Unimas untuk buat lanjut pengajaran mereka. Saya ingat siapa, Hani sendiri dulu, saya ingat dah dua kali kata nak sambung belajar kat Unimas tapi maknanya kadang-kadang kali tiga ni kena lah insyaAllah tapi kalau macam adakah Unimas juga menawarkan peluang pengajian di luar Sarawak? Okey, saya lagi nak tambah sedikitlah tentang apa orang kata keunikan belajar di Unimas ya kan. Sebab Unimas ni terletak di Sarawak dan Sarawak terletak di Pulau Borneo. Dan Borneo adalah satu pulau ketiga terbesar di dunia dan kepelbagaian biologi yang mega, flora dan faunanya. Dan di Sarawak saja ada 40 different ethnic group, kumpulan etnik yang berbeza dengan bahasa yang berbeza. Itu menjadi satu keunikan di sana dan itu juga menjadi satu bahan kajian oleh pelajar-pelajar kalau nak belajar di sana dan mungkin tidak terdapat di Semenanjung dan itulah keunikan di Sarawak dengan macam Prof. Adil sebut tadi kepelbagaian apa nama etnik dan juga satu Malaysia yang memang di praktis di sana. Dan kalau saya boleh tambah sedikit tentang kalau tidak dapat ke Sarawak, boleh juga belajar di Semenanjung. Kita telah menjalinkan beberapa kerjasama dengan pihak ataupun rakan kerjasama di Kuala Lumpur. Kita telah menjalinkan usaha sama dengan pihak IMX ataupun International Malaysian Education Center di Sungai Besi, di mana mereka boleh ataupun pelajar boleh mengikuti pengajian di peringkat sarjana di sana tanpa perlu datang ke Sarawak. Itu yang satu perkara PJJ, yang kita ingin. Dia bukan PJJ, it's a full-time program. Full-time program dan pensyarah-pensyarah kita akan datang ke sana untuk memberi kuliah dan juga bimbingan. Pelajar tersebut tak perlu datang ke PJJ. Ini memang untuk program pasca siswaza. Program pasca siswaza untuk masters. Okey, untuk peringkat prasiswaza masih lagi kena pergi ke prasiswaza. Kita juga sedang berusaha, sedang berbincang untuk menawarkan beberapa program prasiswaza di Kuala Lumpur. Masih dalam proses. Dalam proses. Okay, master boleh Master memang dah boleh. Dah sebut tiga kali kan. Tapi ini elok datang sana. Sana lain. Keadaan dia lain. Nanti siapa nak buat sahabat pagi Malaysia di sini? Kita buat lintas langsung. Boleh bersiaran langsung. Tapi kombo kena pergi ke Unimas. Naik Melon. Tahun ni berapa ramai yang akan beradakan? Alhamdulillah, tahun ni adalah kumpulan terbesar kami. 3,919 orang. So akan berlangsung selama 6 sesi daripada hari Sabtu saya sebut tadi sampai hari Selasa. Dan 3,919 ini adalah kumpulan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Unimas sejak 23 tahun kita wujud dan merangkumi
301 master's sarjana, 46 PhD dan 3572 orang di peringkat prasiswaza. Dan juga saya ingin nak sebut di sini ialah ini adalah kumpulan terbesar doktor falsafah yang kita telah hasilkan, iaitu 46 orang. Sebelum ni tidak begitu ramai yang dikeluarkan. Itu menunjukkan ini master mula diberi perhatian oleh pelajar-pelajar. Okey, dan yang paling penting ialah bila adanya Majlis Kongo, adanya festival. Itu wajib. Ada. Jadi apa yang bakal terisi? Sebenarnya bagi saya selalu saya seronok tengok kembangan pelajar pada hari ini. Dulu kita panggil pesta Kongo. Zaman-zaman kita dulu. ada kuda besi, kuda terbang dan tetapi hari ini pelajar sesuai dengan peredaran masa. Konsepnya masih pesta. Masih. Tapi nak tukar nama glamour sikit. Confest panggilnya. Convocation Festival. Saya baru ni saya dengar ada di Selamat Pagi Malaysia juga satu universiti panggil Convet. Pasal lah kan. Kita panggil Confest. Ada panggil Festcom. Semuanya macam-macam. Jadi sebenarnya pesta. Jadi sesuai dengan peredaran zaman itu, kita menggalakkan pelajar di ini masa ini. Mungkin juga di Malaysia lain, saya tak pasti. Kita serahkan kepada pelajar untuk menguruskan aktiviti tersebut. Baik, kita nak curi masa satu minit lagi ni. Daripada Prof. Dato' Dr. Kadim sendiri. Pesanan untuk para graduan yang akan meninggalkan universiti dan masuk ke alam pekerjaan. Sudah tentunya pesanan mana-mana Vice Chancellor kepada graduan adalah untuk menjaga nama baik dan image universiti bila keluar bekerja nanti. Itu satu sangat penting. Dan gunakanlah apa ilmu yang telah ditimba di universiti sebaik yang mungkin. Sebab kita menghasilkan graduan yang holistik. Yang boleh bekerjasama dengan sekelilingnya dan juga dengan komuniti yang di sekelilingnya. Dan juga bekerjasama dengan orang lain. Itu sangat penting pada kita. Dan salah satu perkara yang kita tekankan dalam menghasilkan graduan adalah holistic student development. Jadi Prof. Adil adalah yang melihat kepada perkara ini. Dan juga jangan lupa bayar balik PT-PTN. Itu pesanan dia benar saja. Itu tanggungjawab kita. Untuk pelajar masa depan. Mereka juga diberi peluang untuk sambung pelajaran macam kita sekarang. Baik. Dan jangan lupa mana bermula pada hari Sabtu. Sehingga hari Selasa. Jadi boleh pergi ke sana kalau tidak menjadi pelajar yang bakal menerima dan menjadi graduasi, tapi anda boleh pergi ke sana untuk melihat suasana majlis. Kita akan raikan lagi pesta, confess dan juga majlis convocation UNIMAS yang ke-19. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim dan juga Profesor Muhammad Fazil dari UNIMAS yang sudi datang ke sini. Dan semoga majlis convocation UNIMAS akan berlangsung dengan jayanya. Datangnya juga kepada para graduan. Ini memang musim kongo sekarang ni. Tahniah sekali diucapkan. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk perbincangan yang selanjutnya.